Halo, assalamualaikum. Oke, Babe kesini lagi ya di atas jembatan tol Serpong Cinere, khususnya di akses jalan Depak, jalan Oscar, jalan Gurami Bambu Apus. Nah, kalau sekarang udah fix nih ya, udah ada yang nyoba ke sana itu ke arah Serpong ya. Udah sekarang udah ada mobil-mobil yang udah mulai tes jalan tol ini. Kalau kemarin kan Babe masih belum, dan dapat info dari teman-teman bahwa mulainya jam 10 malam. Nah, sekarang udah fix, udah ada yang lewat sini tuh. Bisa dilihat. Nanti Babe coba lihat yang ke arah gerbang tol Pamulangnya ya. Kalau sekarang kan yang ke arah Serpong. Nah, ini yang menuju ke arah kamera Babe ini, yang menuju gerbang tol Pamulang ini ya, yang sebelahnya baru ke arah Serpong. Oke, sekarang Babe akan lihat yang ke arah gerbang tolnya ya, biar lebih ini lagi, beda view-nya gitu ya. Oke. Ini harus hati-hati nih, banyak mobil motor lewat di jembatan ini. Jadi harus benar-benar. Oke, Babe nyebrang dulu. Nah, ini yang ke arah gerbang tol Pamulang. Yang kemarin juga Babe di sini ya. Yang masih belum ada yang lewat sini, karena infonya jam 10 malam, dan sekarang udah jelas ya, sudah ada yang nyoba. Tuh, banyak anak-anak yang nonton juga nih. Tuh, anak-anak banyak yang nonton tuh. Ya. Babe belum nyoba masuk tol ini ya, belum, masih lihat dari sini aja. Kalaupun nyoba, Babe tujuannya mau kemana bingung juga. Jadi apalagi kan sekarang cuacanya dari pagi hujan terus ya. Ini aja masih gerimis ini. Nah, ini ke arah gerbang tol Pamulang. Yang sebelahnya ke arah Serpong. Coba nanti Babe agak geser ya. Anak-anak juga ramai ternyata tuh. Ternyata ramai juga tuh. Anak-anak aja nonton nih dari sini. Ada mobil dari ini, petugas ya loh. Jadi udah fix ya teman-teman, udah kita Babe udah yakin, berarti ini udah bisa, udah layak dicoba. Kalau kemarin memang belum, dah mulainya malam hari. Oke, mungkin itu saja dari Babe. Gak tahu Babe kapan nyobanya, yang jelas sekarang udah bisa dilewatin. Dah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.